keluarga, ada yang sempat, ada juga rusak ringan. Untuk korban luka-luka tidak ada. Saat ini yang paling dibutuhkan apa untuk yang dibutuhkan sekarang tinggal terpal sama selimut dengan tikaran. Itu yang sampai sekarang belum sampai. Kira-kira ada terpal juga kemarin sudah sampai. Ada berapa bayi yang ada di sini? Bayi yang ada di sini sekitar 8 bayi yang baru melahirkan apa yang baru bulanan. Baru usia bulan sampai 8. Anak-anak? Anak-anak jumlah keseluruhan sekitar 175. 175. Masyarakat total semua berapa? 750 jiwa. 750 jiwa. 150 kakak. 150 kakak. Mama tadi malam bagaimana? Saya demam, baru bocor tuh, tenti bocor. Jadi saya dukung sampai cucu. Tidak bisa tidur, semua dari bagian di sini. Kadara itu tidak tenki, tidak bisa tidur. Semua cahaya anak, berdiri, karena bocor. Kita mau butuh cepat-cepat supaya tenda kalau cari makan ya kelebihan banyak, alhamdulillah. Cuma ini kita pe tempat tidur. Nanti sama tidur bapak diri. Semua ada yang tidur bapak diri ini. Baru lain cahi anak, lain masih bayi. Baru satu minggu, lain baru satu hari. Baru dengan hujan. Jadi rumah juga dia ini, jadi itu tidak bisa turun di bawah. Kalau laki-laki bisa, ada pintu selat, bisa. Cuma perempuan tidak bisa. Jadi masih takut ibu? Iya, takut. Rumah saya sampai jatuh ini, karena dapur jatuh, saya keluar begini, langsung saya terlempar. Ini juga biru semua. Ibu rumahnya di mana ibu? Dekat pantai. Di kampung apa? Balikpapan. Kondisi rumah bagaimana? Dekat pantai. Rusak. Kondisi rumah rusak? Rusak dapur. Dapur terhancur. Ya. Ada anak bayi yang baru lahir ke sini? Ada di belakang sana ada juga. Ada berapa orang? Ada 3 ke 4, satu baru kelamari dulu baru pulang dari Bacan. Yang ada melahirkan di laut tuh baru pulang. Yang ada di sini lagi. Melahirkan saat mengungsi sini ada? Ada mengungsi? Ada juga. Kan dong langsung mengungsi, melahirkan, langsung naik di sini. Ada di belakang di sana itu. Berapa hari kemudian ada dari Bupati Hamer Sragen Pak Bahrain langsung datang lihat ini bagaimana anak baru habis melahirkan iya Pak, kemudian dia melahirkan jam 10 besoknya langsung jumpa. Langsung kita bilang Pak Bupati kalau boleh Pak Bupati langsung berikan nama. Pak Bupati dia bilang kalau bagi saya berikan nama sama dengan saya. Ini baru lahir ibu saya saat gempa ya. Ini baru lahir saat gempa. Dia lahir jam 10 malam. Di? Balitata. Saat besoknya sampai jam 5:30 baru. Baru gempa. Dia lahir malam, dia besok jam 6. Itu nama siapa ibu? Belum ada nama. Belum ada nama. Jadi pas apa gempa itu langsung kasih lari dia kemarin. DP ibu nama siapa? Krisna. DP ibu usia berapa?